Terjun Sigela. Terletak di Desa Sigela, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan. Memiliki daya tarik, air terjun dengan 3 tingkat terjunan. Air mengalir melalui 2 kolam besar, bertingkat sebagai tempat air jatuh. Volume aliran airnya tetap tinggi, walau di musim kemarau. Kawasan ini masih sangat alami, dikelilingi pepohonan yang rimbun dan hijau. Rimba yang jauh dari sentuhan pembangunan. Air terjun ini dikenal dengan nama Atersi, merupakan singkatan dari Air Terjun Sigela. Air terjun ini bukan berada di Pulau Tidore, melainkan berada di Pulau Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara. Berjarak sekitar 86 km dari Sofifi, kawasan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Jarak tersebut bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam berkendara. Setelah berkendara menempuh rute Sofifi Desa Sigela, perjalanan selanjutnya adalah dengan berjalan kaki. Anda akan melewati jalan tanah sekitar 300 meter yang melewati kebun-kebun warga. Kemudian akan menyusuri aliran sungai hingga bertemu dengan sumber air terjun.